Perenang muda Felix Victor Iberley mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang menjadi juara di Kejuaraan Dunia Renang Junior. Dalam pertandingan final di Netanya, Israel 9 September lalu, Felix menjadi yang tercepat di nomor 50 meter gaya dada dengan catatan waktu 27,39 detik. Atlet 18 tahun keturunan Jerman ini unggul atas perenang Denmark, Jonas Gaur, dan Watson Nguyen dari Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat lagu Indonesia Raya berkumandang di Israel. Tak hanya itu, Felix yang merupakan satu-satunya wakil Indonesia di kejuaraan ini juga membuat sejarah lainnya saat ia membukukan waktu 26,98 detik di sesi hit yang merupakan rekor waktu tercepat di Kejuaraan Renang Junior 2023. Dalam wawancara daring dengan CNN Indonesia Rabu sore, Felix yang tengah berada di Penang, Malaysia mengaku rekor yang ia buat sebelumnya membuat ia tampil percaya diri di babak final. But it was unexpected to get the championship record in below 27 seconds. So first of all, I will be training from Penang right now in preparation for Asian Games. And I do not have a target for Hangzhou because it's in China and two of the Chinese are the fastest in the world right now. So getting a medal there would be very difficult, but who knows? Sebelumnya, prestasi terbaik perenang Indonesia sepanjang penyelenggaraan kejuaraan dunia adalah lolos ke semifinal melalui IGD Siman Sudartawa di Budapest tahun 2017. Situs World Aquatic menyebut, Iberley adalah fenomena baru di dunia renang dan ia merupakan orang Indonesia pertama yang meraih medali di kejuaraan dunia baik di level junior maupun senior. Mahardika Utama, Jakarta.